Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, segenap wali santri, santriwan, santriwati, mudah-mudahan Allah dikas memberikan keberkahan di dunia, dunia wal akhirat. Selanjutnya, mudah-mudahan yang saya cinta sayangi, anak-anakku semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah dikasih keberkahan, dikasih kesuksesan menjadi anak yang solihin dan solihat, sukses di dunia, dunia wal akhirat. Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah. Mumpung ini di Nurul Huda lagi hujan deras luar biasa anakku. Siapa yang kangen hujan di Nurul Huda? Kedengeran? Kedengeran enggak? Siapa yang kangen hujan di Nurul Huda kalau pulang sekolah ke pondok? Alhamdulillah wa syukurlah ini hujan luar biasa. Mudah-mudahan Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan membawa barokah. Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ahli kubur kita dikasih ampunan ya Allah subhanahu wa ta'ala, orang tua kita dikasih kesehatan di dunia wa dunia wal akhirah, yang sudah berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah salimah wa sa'idah, anak-anak yang solihin dan solihat, berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa, bangsa dan agama, dan mudah-mudahan anakku semuanya menjadi anak sukses di dunia wa dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan negara kita, negara Indonesia khususnya dan negara Islam secara umumnya, mudah-mudahan kita cepat bebas dari virus corona, mudah-mudahan semuanya kembali dengan normal. Ala hadhihi niyyah wa ala ghadhi shaliha ila hadrati nabi mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi barakatil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وشكر الله ونعمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ilmihi fid dharain. Amin. Ya Ali, kembali kepada kitab wasiatul Mustafa, wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, lam tudkhul malaikatu baitan fihi tasawirun aw tamathilun aw aqin liwalidayhi aw baitun la yadkhuluhu daifun. Diterangkan di sini wasiatnya Nabi Muhammad, ya Ali, wahai Ali, lam tadkhul, tidak akan masuk al malaikatu, siapa malaikat, baitan, kepada rumah, fihi, yang mana itu ada di dalam rumah, tasawirun, apa gambar-gambar, autamazinun, atau patung-patung, au'akin liwalidaihi, dan malaikat tidak akan masuk ke rumah, au'akin liwalidaihi, di situ ada anak akin berani, liwalidaihi, kepada kedua orang tuanya. Au baitun, malaikat tidak bisa masuk kepada rumah, au baitun, atau rumah, la yadkhuluhu, yang tidak pernah ada masuk hu kepada rumah, daifun, apa tamu,
Ini katanya kalau baca kitabnya harus jelas mana fa'il, mana maf'ul, biar jelas. Ya Ali, wahai Ali, lam tadkhul malaikatu baitan. Malaikat jadi fa'il ya. Lam tadkhul, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang mana rumahnya itu ada gambar-gambarnya orang telanjang. Maaf, ada gambarnya orang yang tidak sono, tidak pantas. Itu malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah. Yang kedua apa? Yang di dalam rumah itu ada patung-patung. Itu kalau di rumah ada patung-patung, insya Allah malaikat tidak masuk ke rumah. Yang nomor tiga, ini anakku, liwalidaihi awakin liwalidaihi, ini adalah anak yang berani kepada orang tuanya. Anakku, jadikanlah masa-masa berkumpul ini ketika Allah ngasih nikmat, jangan hal apapun yang terjadi ini jangan dihitung mudaratnya, tapi kita ambil sisi baiknya, kita ambil barokahnya, kita ambil nikmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, yang masih punya orang tua, kamu punya kesempatan untuk mengabdi kepada orang tua di rumah. Yang seharusnya kalau di pondok enggak bisa membantu, di rumah ketika kamu sekarang posisi di rumah, belajarlah untuk menjadi anak yang berbakti. Walaupun dalam hadis ada yang mengatakan kamu dibelah jadi 23, artinya apa? Kamu sudah baik luar biasa ke orang tuamu, kamu belum membalas satu ngedenan daripada ibumu waktu melahirkan. Minimal kamu ini sekarang kesempatanmu untuk berbuat baik kepada orang tuamu. Contohnya pagi-pagi sholat subuh seperti di pondok berjemaah, di rumah baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran bisa bantu orang tuanya. Kalau orang tuanya yang harus jualan, berarti kamu di rumah yang nyuci, yang masak, kemudian kamu yang jemur baju, yang nyetrika. Insya Allah anakku, ketika orang tuamu bahagia dengan kehadiranmu, insya Allah kamu menjadi anak yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Robahlah kamu bahwa anak-anak yang hebat itu adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Awakin liwalidaihi, katanya malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada anak berani kepada orang tuanya. Aubaitun la yadkhuluhu daifun, aubaitun la yadkhuluhu daifun. Kemudian aubaitun la yadkhuluhu daifun, atau rumah di situ anakku sekalian yang malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah, di situ ada orang aubaitun, ada satu rumah yang tidak mau ada tamu di situ. Artinya dia tidak senang dengan tamu, maka di malaikat rahmat itu tidak masuk ke rumah itu. Anakku yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan kepada wasiat selanjutnya, mari kita baca Al-Fatihah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ibu dari Ustaz Ahmad Usyairi Akbar, ibu Sauda. Ustaz Usyairi itu adalah ketua pondok dari Pondok Putra. Pondok Putra telah meninggal dunia kemarin hari Ahad sore dan dikebumikan di Madura. Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Baca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan almarhumah diterima Allah subhanahu wa ta'ala dan diampuni dosa-dosa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadzihi wa ala insalihi summa ila arwahi sawsiti sawda bin nawwarang wa kubraha wa sawda kubraha bi barakatil Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yakinlah anakku, ketika kamu mendoakan orang yang sudah meninggal, ketika kamu mengirim Fatihah, makanya kata di dalam hadis juga dijelaskan, ketika orang mengirim Fatihah kepada ahli kubur, yang di dalam kubur juga mendoakan kita, Allahumma nawwir liman qabrana wa basyirna bil jannah. Insyaallah amal baik akan kembali kebaikan juga kepada diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Mas? Hah? Lanjut. Selanjutnya qala Aliun berkata qala Ali. Di sini katakan ya Ali, bahasa Nabi Muhammad. Selanjutnya ya Ali, isna'il ma'rufa walau ma'assufla. Isna'il ma'rufa, berbuat baiklah kamu. Isna, berbuatlah kamu al ma'rufa akan kebaikan, walaupun kepada orang yang bawahan, orang yang hina. Qala Ali, berkata Ali, wa masufla ya Rasulullah, siapa orang bawahan, siapa orang hina itu ya Rasulullah? Qala, bersabda Nabi, alladzi dha'idha lam yatta'id wa idza zujira lam yanzajir wa la yubali bima qala wa ma qila lahu. Na'udzubillah. Wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, Ali, berbuat baiklah kamu walaupun kepada orang bawahan, walaupun di situ dikatakan orang yang hina. Bertanya Ali, wa masufla ya Rasulullah, siapa orang yang namanya hina, orang yang bawahan itu ya Rasulullah? Qala, berkata, bersabda Rasul, alladzi dalam yatta'id, yaitu orang apabila dinasehatin dia tidak menerima nasihat. Lam yatta'id, situ tidak bisa menerima nasihat orang lain. Wa idza zujira lam yanzajir, apabila dia dicegah, apabila dia dilarang untuk tidak melakukan maksiat, lam yanzajir, dia tidak mau. Terus siapa sufla itu ya Rasulullah? Wala yubali bima qala wa ma qila lahu, wala yubali, dan tidak peduli, wala yubali, dia cuek, bima qala, dengan apa yang dikatakan, wa ma qila lahu, dan siapa yang berkata kepadanya. Artinya di sini wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, isna'il ma'rufa law ma'asufla, berbuat baiklah kamu walaupun kepada orang bawah. Ditanya oleh Sayyidina Ali, wa ma'asufla ya Rasulullah, siapa orang yang hina yang dimaksud sufla itu ya Rasulullah? Yang dimaksud sufla di sini, jawab Rasulullah, apabila dia dinasehati, diperingatin, tidak mau. Kemudian wa idza sujira, apabila dikasih tahu, dicegah, ojo melakukan maksiat, ojo melanggar to. Karena apa? Kalau kamu di pondok melanggar, kamu nanti di rumah tidak akan mendapat keberkahan. Karena apa logikanya? Kamu di pondok ini akan kembali ke tempat asalmu. Ketika kamu di pondok benar, di pondok patuh peraturan pondok, insya Allah nanti ketika kamu sudah ke rumah, menjadi orang yang sukses di dini wa dunia wal akhirah. Karena logikanya begini nak, sebenarnya orang berakhlak itu bukan untuk orang lain. Loh, kok bisa Ustaz? Iya.
Kalau kita menganalogikan, orang yang berakhlak itu adalah untuk diri sendiri. Berapa banyak orang yang tidak berakhlak harus rugi banyak, rugi harta, rugi waktu, rugi banyak. Contoh, ada orang di sini jalan tidak sopan, kamu ngomel-ngomel kemudian kamu mukul. Itu masalahnya tidak selesai sampai di situ, itu akan panjang masalahnya. Akan panjang masalahnya, iya kalau misalnya dia memaafkan, kalau tidak bisa kepolisian, dituntut sana sini. Karena apa? Karena tidak berakhlak bisa mengakibatkan waktu juga rugi, dan juga naudzubillah summa naudzubillah itu juga bisa menghabiskan harta, naudzubillah summa naudzubillah. Makanya kadang-kadang orang tidak berakhlak itu harus membayar mahal. Artinya apa? Ketika kita berakhlak sebenarnya untuk keselamatan kita fi dini wa dunia wa akhirat. Kemudian wasufla itu yang ketiga apa sih Rasulullah? Rasulullah menjawab wala yubali bima qala wa ma qila lahu. Ketika dia itu dinasehatin, ketika dia dikasih tahu, wala yubali, cuek bebek kalau bahasa sekarang. Emang gue pikirin, gak apa-apa, orang saya berbuat salah kok, kenapa kamu yang usil? Wala yubali bima qala wa qila lahu. Dia tidak peduli apa yang dikatakannya kepadanya dan apapun yang dikatakan kepada orang lain. Dia mudah menyakitin orang, dia tak peduli untuk orang itu sakit atau terluka dengan ucapannya. Yang penting pokoknya dia puas. Naudzubillah, naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya terselamat yang dinamakan suflah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Mas? Monggo. Kepada para hadirin yang menonton online, streaming ngaji online bersama pembina Pondok Gede saya Ika Nabi. Apabila ada pertanyaan bisa di-share di kolom pertanyaan. Pertanyaan pertama dari namanya Firdunya Haji Fati. Mau bertanya Ustazah, dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kedudukan seorang wanita 3 kali lebih tinggi kemuliaannya di sisi namun di sisi yang lain Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda bahwasanya penduduk neraka mayoritas adalah wanita. Dalam hal ini menandakan bahwa wanita memang membingungkan. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan panjenengan mengenai kedua sabda Nabi Muhammad SAW tersebut? Terima kasih Mbak, siapa? Adipati. Mbak Adipati. Mbak apa Mas? Mas Adipati, mudah-mudahan Allah ngasih keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi saudara sampai nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya sangat tertarik sekali ketika disampaikan Nabi bahwa perempuan itu adalah 3 tingkatannya daripada perempuan lebih 3 tingkat daripada laki-laki. Ini yang laki-laki jangan tersinggung ya. Nanti yang kedua. Iya. Yang kedua tadi katanya kalau di neraka itu kebanyakan. Iya. Nabi Muhammad ketika di Nabi Muhammad itu adalah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak semuanya. Zaman sebelum Nabi Muhammad itu adalah perempuan itu tidak sama sekali dihargai, tapi ketika Nabi Muhammad itu sangat dihargai luar biasa. Ketika hadis Nabi mengatakan bahwa perempuan 3 kali tingkat itu adalah perempuan itu diartikan dengan mengandung, melahirkan, kemudian menyusui, mendidik, semuanya segala hal itu adalah perempuan. Malahan ada yang mengatakan adalah al-um madrasatul ula. Nanti saya akan gini, berkaitannya dengan di neraka kenapa lebih banyak perempuan? Ketika kita yang paling diistimewakan, berarti kita itu yang paling disucikan, yang sangat dihati-hati. Kenapa? Di sini dikatakan dalam hadis mengatakan suksesnya laki-laki itu apa kata seorang istri. Suksesnya seorang anak itu apa kata seorang ibu.
Kemudian perempuan tiga tingkat. Makanya dikatakan ketika Nabi Muhammad mau meninggal, yang diwasiatkan itu adalah ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah, siapa sih yang harus dihormati? Ibumu, baru bapakmu. Apakah bapakmu itu juga sebenarnya tidak wajib dihormati? Cuman istilahnya kalau hitungan 100, ibu 100, bapak itu 30. Bukan seperti itu. Sama, dihormatinya itu sama, dihargainya itu sama. Cuman perempuan itu adalah perempuan. Allah ngasih keistimewaan sampai ada surat An-Nisa bahwa seorang perempuan tidak boleh berkata yang jelek tentang anaknya. Apapun yang dikatakan itu menjadi doa. Ketika doa, kenapa perempuan itu banyak yang di, misalnya di neraka? Karena perempuan itu semuanya aurat. Suaranya aurat. Kemudian ketika kita, apa namanya itu, kecuali untuk ngaji ya, ketika kita ini perempuan yang banyak di neraka ini adalah tentang najis. Kenapa? Karena ketika orang perempuan itu, ketika hadas, ketika maaf, buang air kecil itu sangat diperhatikan sekali. Harus benar-benar. Sebenarnya hadis tidak bertentangan, saling mendukung. Yang pertama, memang perempuan itu bukannya lebih mulia dari laki-laki, tidak, tetap sama. Cuman kedudukannya, dalam arti kedudukannya, hei perempuan, kamu hati-hati lo ya, kamu jangan sampai kepleset, karena kamu sangat benar-benar ada di atas. Kepleset dikit, kamu akan jatuh. Karena apa jatuhnya? Bisa kamu masuk neraka. Surga perempuan itu sebenarnya ada di rumah. Surga perempuan itu ada di laki-laki, ingat. Jadi jangan kita mengartikan, pokoknya perempuan karena tiga tingkat daripada laki-laki, berarti perempuan yang berkuasa. Bukan seperti itu. Tetap surganya seorang istri itu ada di suami. Cuman perempuan hati-hati dalam bertindak, perempuan hati-hati dalam ibadah, perempuan benar-benar maksimal untuk menjadi istri yang solehah dan ibu-ibu solehah untuk anak-anaknya, untuk mengantarkan sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Enggak. Pertanyaan selanjutnya dari Honda Putri. Dari Nurmati Salihah. Kayaknya ngapunten mau nanya Ustazah. Saya sering mendengar hadis yang dikatakan anadha fatu minal iman. Nah, itu katanya bukan hadis. Kalau memang itu bukan hadis, lantas itu masalahnya siapa Ustazah? Terima kasih atas penjelasannya. Sebenarnya yang perlu dipahamin ketika kita tahu makalah ataupun hadis, itu ada yang mengatakan itu adalah hadis, an-nadhafatu minal iman. Cuman implikasinya daripada hadis itu kita apa? Bersih itu sendiri ini adalah bukan cuma bersih secara badannya saja. Bisa bersih adalah secara jasmani dan rohani. Itu yang harus penting. Apa itu? Yaitu kita harus selalu husnudzon, harus kita zikir, dan rohani kita ini, ada jasmani kita ini harus bersih dari hadas. Itu ada yang mengatakan, kalau yang satu adalah ada yang mengatakan hadis. Tapi itu hadis bukan hadis sahih. Tapi itu ketika boleh enggak dibuat landasan. Kalau memang itu menjadi motivasi buat anak-anakku, kenapa tidak? Untuk itu, untuk kita lakukan bahwa itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena apa? Sebenarnya Allah itu la innallahi hubbul mutatahhirin. Allah itu senang dengan suci. Suci itu biasanya dititik dengan bersih. Terima kasih. Ada lagi Mas? Ada. Tentang orang tua. Ya Allah. Pertanyaan dari Zura Susani. Saya mau bertanya, bagaimana Dada caranya agar kita mendapatkan ridho dari orang tua kita, sedangkan orang tua kita sudah meninggal? Itu bagaimana Dada? Semua atas jawabannya. Allahumma ufirnaha warhamhuma. Allahumma ufirnaha warhamhuma. Anakku yang berbahagia, kalau saya bisa mengistilahkan, orang yang paling bahagia dan paling kaya itu adalah yang punya orang tua, apalagi yang masih lengkap. Ibu itu adalah sebagai, apa namanya, kalau saya mau sebutkan, ibunya adalah jimat, dan ibu itu adalah segalanya. Jadi kalau orang yang masih punya ibu, anakku yang masih punya bapak, kalau kamu tidak sayang, rugi dan kamu akan menyesal.
menyesal itu bukan di awal, pasti menyesal itu di akhir. Kalau di awal itu berarti pendaftaran, bukan penyesalan. Kalau di akhir itu, ketika kita ini adalah ustadz, orang tua saya sudah meninggal, bagaimana saya itu menjadi anak yang solehah bisa mengabdi kepada orang tua? Yang pertama itu sebenarnya kita melakukan satu, yang melakukan yang diperintah Allah. Kemudian yang kedua menjauhi yang dilarang Allah, itu jelas. Kemudian yang ketiga kita melakukan yang disenangi orang tua. Orang tua kita ini adalah misalnya saya, orang tua itu punya teman, misalnya orang tuamu punya teman si A, kamu datang ke sana silaturahmi ingin niat menyenangkan orang tua. Atau orang tua punya kebiasaan, misalnya orang tua itu punya kebiasaan kalau misalnya mau Ramadan misalnya ngasih orang itu mukena atau ngasih baju atau ngasih beras atau apa. Kalau kita mampu ya kita meneruskan kebiasaan orang tua, mungkin seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya adalah selalu mendoakan, karena doa anak kepada orang tua itu tidak pernah sia-sia dan selalu ditunggu. Makanya ada kisah seorang orang yang alamah bermimpi lewat mimpi lewat di dalam di kuburan. Kemudian ada satu orang itu, ya maaf, dia itu sambil nangis bajunya compang-camping dalam mimpi. Kemudian dia bangun, dia datang ke anaknya ditanya. Kemudian si kiai, walau orang mimpinya kiai itu kan beda ya, itu beda dengan mimpinya kita. Mendatangkan di mana alamatnya, misalnya alamatnya di sini di Sencaki, datanglah misalnya datanglah ke alamat itu ditanya. Kamu anaknya, kamu punya orang tua enggak? Sudah meninggal. Iya, kenapa? Saya bermimpi orang tuamu bajunya compang-camping dan dia nangis karena tidak ada yang ngirim ibunya. Ternyata dilihat anaknya itu, ketika orang alim itu melihat anaknya itu mabuk-mabukan, cuman kerjaannya enggak sholat. Setelah didatangin oleh alama itu, akhirnya si anak itu sholat, ngirim fatihah ke ibunya, kemudian dia sedekah atas nama ibunya. Singkat cerita, si alim tadi bermimpi kembali bahwa ibunya sudah ceria dan ketawa-ketawa dan berteman dengan yang lainnya. Artinya apa? Ingat anakku, ketika kita, orang walaupun orang tua kita sudah meninggal, walaupun orang tua kita sudah meninggal, ketika kita melakukan dosa di dunia, orang tua kita itu mendapat di dalam kubur itu. Makanya ada yang mengatakan hadis, ketika ada seorang bapak meninggal dunia atau ibu bapak meninggal dunia dan anaknya di dunia itu belum menikah, ketika dia memegang pegangan tangan pacaran istilahnya, maka orang tuanya di dalam kubur itu disiram dari nanah dari api neraka. Ketika ada anaknya melakukan maksiat naudzubillah sampai berzina, maka kepalanya orang tuanya ada yang mengatakan itu disiram dengan nanah dari api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga baik dari dosa kecil ke dosa besar. Kenapa? Karena dosa kecil kalau dibiarkan lama-lama menjadi besar. Mbak Zumro semangat, insyaallah kamu menjadi anak yang sukses di dunia wa dunia wal akhirah dan diharapkan oleh orang tuamu. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya dari Aib Rahman tentang akhlak saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Akhlak terhadap seorang hamba kepada Tuhannya itu yang bagaimana saya? Terima kasih Rasulullah. Akhlak terendah seorang hamba kepada Tuhannya adalah melakukan perintahkannya. Itu sudah terendah. Kita melakukan adalah melakukan apa yang Allah, sholat lima waktu, itu jelas. Karena apa anakku, ketika perintah selain sholat itu perintahnya itu ke bumi, perintahnya di bumi. Tapi ketika sholat itu Nabi Muhammad langsung diundang ke Sidratul Muntaha. Berarti kan begitu mulianya sholat itu. Jangan lupa perintah Allah, karena awaluma yuhasabu yaumul kiamah, pertama yang dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Kita wajib merintahkan dan Allah. Kenapa saya katakan? Makanya ada yang mengatakan ketika kamu meninggalkan satu kali sholat, maka keceriaan wajahmu itu hilang,
tiga tahun, artinya dunia apa wajah itu tidak akan ceria. Artinya anakku sekalian, akhlak sebenarnya ini adalah melakukan apa yang diperintah Allah, itu wajib. Akhlak terendah itu wajib. Baru ketika kamu melakukan terpaksa atau tidak terpaksa, itu adalah akhlak yang terendah. Selanjutnya kamu istiqomah dan merasa itu adalah kebutuhanmu, dan memang kamu ketika ibadah itu kamu merasa nikmat dengan ibadah, itu baru ada tingkatannya sendiri. Kadang kita awal dipaksa, ayo sholat, sama ibunya, hei sholat, ayo yang subuh yang telat-telat, ibunya ngawak-ngawak, ayo sholat, wis ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, ayo si ngantuk. Karena selalu saya katakan anakku, ketika sholat subuh, ketika kamu dengar adzan, itu paling enak selimut ditarik kembali. Kenapa? Kamu itu di sama setan itu dikasih selimut dari anjing, tidurlah. Makanya kamu kalau tidak bangun subuh, berarti kamu kalah sama setan. Apalagi yang subuhnya sampai 5:30. Ada yang sampai 5:30? Ada sampai 5:30, jam 6, ibunya ngomel-ngomel. Banyak sih yang WA, Ustazah kapan balian bondo, kenapa Bu Ustazah, saya enggak mampu anak saya. Kalau mau sholat harus ngomel, ngaji harus ngomel. Mudah-mudahan dengan lebih lama dengan putra-putrinya, bapak ibu bisa menjadi ibu bapak yang soleh-soleha untuk putra-putrinya, dan lebih mengenal putra-putrinya, dan lebih menghargai kepada bapak ibu gurunya, bahwa bapak ibu gurunya itu adalah luar biasa untuk putra putrinya. Amin amin ya rabbal alamin. Di pertanyaan selanjutnya dari Alif Taufik Rahman, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mas Taufik. Ngapunten, mau bertanya, bagaimana cara kita agar tetap bisa berbuat baik kepada orang lain sedangkan keadaan saat ini sudah lockdown? Untuk umur berbuat baik kepada orang lain, kalau untuk lockdown sekarang ini, ketika kita mungkin yang pertama itu kita memberi dengan kelebihan kita, monggo mungkin kalau ada silahkan. Setelah lockdown saya nggak punya, nggak apa. Yang paling sangat dibutuhkan sekarang selain pemberian itu adalah doa. Doa itu yang luar biasa. Kenapa? La yuraddul qada illa bidu'a, doa. Kenapa? Selalu saya katakan, hei anakku, jangan lupa mendoakan orang lain. Dan jangan lupa minta doa kepada orang lain. Karena logikanya seperti ini. Ketika kita berdoa, pengen diterima oleh Allah, itu ada berapa syarat? Yang pertama, syarat berdoa itu adalah suci hadas kecil besar. Kemudian dia itu tidak punya dosa sesama manusia. Dia itu istiqomah. Itu untuk diri kita, untuk bisa diterima doa kita. Akan tetapi kalau kita mendoakan, misalnya saya mendoakan Mas Hisham, ya Allah Mas Hisham, mudah-mudahan tesisnya lancar, kemudian dikasihkan Allah karirnya sukses, nanti dapat istri yang cantik, wajah cantik hatinya, misalnya seperti itu, kemudian sama Allah diterima, itu kebaikan itu akan kembali kepada saya yang mendoakan, tidak melihat dengan keadaan saya ini berbuat baik atau enggak. Makanya jangan lupa kita selalu mendoakan orang lain. Kalau saat ini saya tidak bisa memberi, saya tidak bisa membantu dengan tenaga saya, tidak bisa membantu dengan pikiran saya, tidak bisa membantu dengan harta karena saya tidak mampu, minimal mendoakan. Jangan membagi-bagi kabar yang belum pasti. Jangan menakut-nakuti orang yang tidak mengerti. Kenapa? Karena kalau orang awam itu mas, mbak, yang tidak paham itu luar biasa. Mereka itu ketika saya tidak mau sakit diajak ke dokter, saya kemarin itu ketemu orang sakit, saya nggak mau ke dokter Ustazah, kenapa? Saya takut corona. Ya kenapa bu? Enggak Ustazah, kalau corona itu nanti tidak disolatin, tidak dimandikan. Mereka itu cuma tahunya itu cuma sepotong, akhirnya menjadi ketakutan. Itu bukan meninggal karena corona, nantinya bisa meninggal karena ketakutan. Akhirnya makanya apa, kita sebagai yang mengerti medsos, usahakan cerita kepada orang lain, jangan menakut-nakuti, ceritakan apa adanya dan bagaimana solusi itu, seperti itu. Kasihan orang-orang yang
jawab itu, aduh saya takut corona, katanya enggak disolatin dan dibuang. Mereka itu taunya cuma separuh-separuh. Mudah-mudahan Mas siapa tadi? Mas Alif, mudah-mudahan dikasih kerbau keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Ulil. Assalamualaikum. Mas Ulil, belum saya. Ulil. Pertanyaannya, apakah ada batasan cinta seorang hamba kepada Tuhannya? Jika memang ia ada, mengapa cinta tersebut harus dibatasi? Terima kasih. Cinta kepada, saya kok selalu ini ya? Gimana Mas? Apakah ada batasan cinta seorang hamba kepada Tuhannya? Jika memang itu dibatasi, mengapa tidak? Jika itu memang ada, mengapa tidak tersebut harus dibatasi? Oh, nanya gitu ya. Cinta kepada Allah itu tidak ada batas, Mas. Karena kita adalah ciptaan Allah. Masa kepada pencipta kita ada batas? Gak ada batasnya cinta. Ada mengatakan saya cinta kepada Allah, tapi kita tidak melakukan yang diperintah Allah. Kita mengatasnamakan saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, tapi kita melakukan maksiat, kita menghina orang, kita mencaci orang, kita tidak menghargai orang. Itu termasuk tidak mencintai. Sebenarnya hakikat cinta ini adalah memberi, tidak pernah mengharap untuk menerima. Hakikat cinta itu adalah memberi, tidak berharap untuk menerima. Itu adalah cinta. Kita ibadah lillahi ta'ala. Kalau kita ibadah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah cinta kita kepada Allah. Inna solati solatku wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu hanya Allah. Ketika kita mengharap, karena sekarang itu banyak orang ibadah hanya mengharap dunia tidak dapat akhirat. Hati-hati lo ya. Sekarang banyak orang ibadah tidak mengharap dunia tok tidak dapat akhirat. Tapi kalau kita ibadah lillahi ta'ala, insya Allah itu dunia dapat, akhirat dapat. Loh kok bisa Ustazah ibadah cuma dapat dunia tok? Iya, saya baca Yasin hari ini, malam ini, biar nanti itu saya itu cinta ke saya. Misalnya naksir si A, buat si A naksir ke saya. Dia cuma minta balasan dunia, tidak minta balasan akhirat, maka dia rugi. Karena kenapa? Kalau kita melakukan untuk dunia atau iman, jangan lupa kalau sudah lillahi ta'ala, dunia dapat, akhirat juga dapat. Ada lagi Mas? Ada Ustazah, ini dari Mbak Dwi Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar kita tidak malas untuk melakukan sholat dan ngaji Ustazah? Terima kasih atas penjelasannya. Kembali tadi Mbak siapa? Dwi Fitria. Oh, Mbak Dwi Fitria, ketika kita tadi, gimana saya enggak malas? Satu, tadi maaf, kita tidur, kalau bawa bunyinya WA, kita kadang-kadang itu sudah dengar. Nih, tapi azan enggak dengar. Ketika kita, bagaimana kita tidak malas? Yang pertama itu tanamkan di dalam hatimu, ketika saya ngaji, itu saya menemukan kedamaian. Ketika kamu galau, kamu mencari kedamaian, kamu mencari ketentraman, dengan membaca Al-Quran, insya Allah akan kamu menemukan kedamaian. Tapi kalau kamu berpikir, saya ketika WA-an dengan si A, saya merasa damai, itu beda lagi. Itu sudah setan, sudah mulai mengasuh kita. Dan jangan lupa berdoa, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dan semangatnya dari anakku sendiri itu. Saya harus semangat untuk apa? Ketika saya semangat, ketika saya tidak malas, ketika saya rajin, saya nanti akan mendapat orang yang semangat dan juga rajin. Ketika kamu berpikir perbaiki diri saya, perbaiki diri saya untuk kelangsungan saya, susah dan
harus ada tujuan. Sama halnya dengan kita bangun tidur. Saya bangun tidur mau ngapain? Enggak kemana-mana, males. Mandi males, ini males. Tapi saya bangun tidur, saya mau nyuci, saya mau masak, saya mau belajar, saya mau ngaji, mau sholat. Itu kamu bangun tidur semangat, tidak akan. Kenapa? Sudah ada programnya. Tapi kalau hidup enggak ada program, maka kamu akan menjadi malas, kamu akan menjadi hanya mager terus. Pagi ketemu pagi siang lagi, waktu percuma, tidak ibadah, tidak wirid, tidak ada hasil sama sekali. Padahal fungsi dari lockdown ini semuanya bagaimana kamu menjadi remaja kreatif. Apapun itu kelebihanmu, insya Allah itu pasti ada dan pasti manfaat. Terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Badrul Zaman. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mau tanya bagaimana hukumnya menghina sesama. Terima kasih. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kau menghina orang lain, falikulli syai'in. Setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Itu yang pertama. Kita jangan menghina seseorang karena orang itu pasti ada kelebihannya, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh menghina ciptaan Allah karena Allah itu adalah tidak pernah gagal produk. Apapun yang diciptakan Allah itu pasti ada kelebihannya dan pasti ada manfaatnya. Allah menciptakan apapun tidak pernah cuma-cuma. Ketika kamu menghina temanmu atau kamu dihina oleh temanmu, berarti dia masih kurang tauhidnya, berarti dia berarti termasuk sombong. Ketika orang sombong itu ada beda. Orang sombong, ada orang itu sombong, itu Allah bisa tidak mengampuni. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak mengampuni orang yang sombong. Tapi kalau misalnya orang itu pamer, itu bukan karena sombong, itu beda lagi. Tapi kalau dia menghina temannya, oh itu kok gitu ya, maaf, physically dia menghina, istilahnya body shaming istilahnya kalau sekarang ya, dia menghina fisiknya, kemudian dia kenapa dia misalnya dia kurang pintar atau apa, sudahlah. Allah yakin falikulli syai'in maziyah, setiap sesuatu itu Allah menciptakan pasti ada kelebihannya masing-masing. Carilah kekurangan menurut manusia menjadi kelebihan itu menurut Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Dari siapa Mas? Saya Iska dari nomor teleponnya GPT Moji. GPT Moji. Saya Iska, saya ingin bertanya, kan ada yang bilang bahwasanya wanita yang memakai cadar itu hukumnya sunnah, dan ada pula yang bilang bahwasanya wanita yang memakai cadar hukumnya itu makruh. Yang benar ini yang bagaimana Ustazah, apakah sunnah atau makruh? Terima kasih atas penjelasannya. Yang salah itu yang enggak pakai jilbab. Itu yang salah. Yang salah ya, yang salah itu yang enggak pakai jilbab karena perempuan itu aurat. Perlu saya sampaikan bahwa auratnya perempuan itu adalah jami'al badani jami'al baini illal wajha wal kaffain. Auratnya perempuan itu adalah di dalam solat itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Sebenarnya saya tidak akan mengeluarkan hukum, tapi kamu bisa melihat, bisa mengasih kesimpulan. Sebenarnya cadar itu adalah budaya Arab. Bisa sampaikan ya, artinya bahwa mereka itu adalah menutup dari sebagian. Kalau pakai cadar, kenapa? Karena mereka itu takut di situ itu tempatnya panas, gersang, kemudian lain-lain seperti itu. Nah, kalau misalnya dia mengatakan ini sebenarnya makruh, kalau cadar makruh, saya juga kurang ini ya, kurang tahu. Tapi kalau saya mengatakan itulah auratnya perempuan itu adalah wajah dan wal kafain. Dan sekarang itu banyak orang salah artikan sampai baju sampai apa ya sampai meseret sampai ke
tanah itu bukan yang menjadi makruh itu adalah di situnya, itu termasuk israf sampai kakinya itu apa namanya, bajunya itu sampai melebihi dari kaki itu semua sampai nyapu jalan, itu yang menjadi israf. Itu mungkin seperti itu. Kepada teman-teman para wali murid saat yang menonton di online, karena waktu terbatas mungkin untuk selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan yang dibaca, setelah itu dilanjut dengan nasihat sebelum diakhiri dengan doa. Pertanyaan selanjutnya masuk dari Ismatul Robani, Pondok Putri, kelas 8. Maksudkan Ustazah mau bertanya, Allah telah mengaruniakan kepada kita semua untuk menuntut ilmu, maka apa saja etika untuk mencari ilmu yang sampai nasihatkan kepada kami agar kelak kami bisa menghiasi diri dengannya. Terima kasih atas penjelasannya Ustazah. Anak Ismail ya. Ismail ya. Mbak Isma, mudah-mudahan terus sehat, terus berokah, menjadi anak yang soleha, sukses di dunia wal akhirah, selalu birrul walidain, amin, amin, ya Rabbul Alamin. Mbak Isma, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu, mulai kita dari buayan sampai di liang lahat. Mencari ilmu itu bukan hanya ilmu nahwu shorof, bukan seperti saja ilmu kehidupan itu pun juga ilmu. Ilmu bukan cuma ada yang ada di sekolah, tapi tentang kita hablum minannas hablum minallah, itu juga kita diperhatikan. Kalau ditanyakan nasihat itu apa sih, yang pertama ketika orang teruslah mencari ilmu anakku, untuk kita tidak sombong. Karena ketika kita mencari ilmu, belajar-belajar, kita akan merasa tambah bodoh. Kenapa? Ternyata ilmu lebih pintar dari kita. Jangan jauh-jauhlah, kita dengan Google itu sudah Google bisa mencari, tapi Google tidak pernah sombong. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua anakku, jadilah ilmu itu adalah sebagai bekal kita untuk dunia dan akhirat. Ketika kamu berilmu, insya Allah katanya yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, katanya kalau kamu ingin hidup bahagia maka kamu disuruh berilmu. Ketika kamu ingin bahagia di dunia dan akhirat itu disuruh berilmu. Berilmu di sini jangan lupa berilmu dan berakhlakul karimah. Selalu saya katakan anakku, orang di atasnya ilmu itu adalah akhlak. Sehebat apapun, sepinter apapun orang, kalau tidak berakhlak itu percuma. Man izdada ilman walam yazdad budan fakana ab'ada budan. Walaupun berilmu pintar tapi dia tidak berakhlak, dia tidak melakukan diperintahkan oleh Allah, maka dia akan tambah jauh kepada Allah. Termasuk tadi dia sombong, dia angkuh kepada Allah karena dia merasa sudah pintar. Teruslah dirinya merasa diri kita ini adalah orang yang masih haus ilmu dan ilmu dan ilmu terus. Terima kasih. Nah, ini ada salam rindu dari Bangkalan. Siapa? Abdurrahman. Yang sekarang sudah di. Oh ya Allah, si ganda mempesona itu ya. Assalamualaikum Mas Rahman, apa kabar? Gak kangen Nurul Huda dah? Lockdown katanya. Pertanyaan selanjutnya dari Ainul Masada. Ustazah Ngabutan, ini saya mau bertanya, bagaimana cara yang benar untuk menghormati dan menghargai kedua orang tua kita? Karena terkadang saya sendiri salah cara dalam menghormati dan menghargai beliau selaku kedua orang tua. Mohon pencerahannya Ustazah. Iya. Saya pernah baca hadis apa ini ya, makalah hidup yang bahwa anakmu hidup bukan di masamu, artinya hidupnya anak kita itu bukan di masa kita. Kadang orang tua itu anakku, yang pertama saya sampaikan, kadang-kadang orang tua itu tidak sadar bahwa anaknya itu sudah besar, itu yang pertama.
Yang kedua, orang tua itu kadang-kadang protektif itu saking sayang, saking cintanya. Dia takut salah, dia takut melanggar, dia takut menjadi orang sukses. Sehingga dia tidak berpikir bahwa anak itu sudah bisa berpikir, anak itu sudah bisa sudah dewasa, sudah bisa menentukan jalannya. Kadang orang tua itu ngomongnya pakai emosi jiwa. Emosi itu sebenarnya bukan tidak sayang, itu sayang banget. Cuman karena keinginannya orang tua itu lebih besar daripada keinginannya anak, sehingga dia itu diluapkan itu dengan emosi jiwa. Tapi dengan emosi jiwa, kamu ini kamu ini. Itu karena sayang saking cintanya. Yakinlah ketika kamu punya orang tua yang seperti itu, berbahagialah. Karena berarti orang tua itu sayang kepadamu. Kenapa? Kalau orang yang tidak peduli, coba lihat, orang yang tidak peduli kepada kita pernah mengingatkan kita enggak? Enggak pernah kan? Berarti karena sayang. Lah, sekarang bagaimana kita sebagai anak? Yang pertama, anak harus menyadari bahwa saya wajib berbakti kepada orang tua apapun keadaan orang tua. Malahan tadi katakan, walaupun orang tuamu itu Nasoro, beda keyakinan dengan kita, itu kita wajib menghormati orang tua kita. Apalagi orang tua yang ngasih nafkah kepada kita, yang membiayain kepada kita, yang mendoakan kepada kita. Kita harus menghormati. Sudah kadang kita salah paham lah. Saya kasih tahu, banyak ibu ini, banyak anak itu lebih terbuka kepada temannya. Dia susah terbuka kepada ibu. Kenapa? Ibu itu anak baru ngomong sudah emosi. Bu, saya tadi itu coba, masih kecil ya, gak boleh pacaran, masih SMP ya, panjang. Jadi anaknya itu mau cerita takut. Makanya saya sampaikan, kamu harus mengerti anakmu, karena anakmu itu lahir bukan di masa ibunya, kan seperti itu. Kita sebagai anak, bagaimana menyikapi orang tua seperti itu? Yang pertama, ketika kita ini sama orang tua, kamu gak boleh begini, gak boleh gitu, kita dengerin saja. Kalau orang tua itu tidak cocok dengan kita, kurang pas dengan pola pikir kita, tidak perlu jawab, lebih baik kamu diam. Oh, kalau saya diam, ustazah ini nanti akan berlanjut. Bagaimana solusinya? Ketika sama-sama diem, sama-sama adem, gak ada apa-apa, cobalah kamu belajar bahwa jadi, jangan ibumu yang mengajak kamu sahabat, tapi bagaimana ibu kamu ngajak ibumu berbicara dari hati ke hati. Setidaknya kenapa? Semua seorang ibu itu kepengen dekat dengan ibunya, cuman kadang bahasanya beda. Keinginannya orang tua itu lebih besar daripada anaknya. Ketakutannya, pengalamannya, anak kan gak berpikir, hei sepeda lo cepat-cepat. Itu orang tua itu karena sayang. Tapi kata anak, aku biasa aja, sepeda motor biasa. Bagi mereka biasa. Tapi orang tua itu satu, karena saking cintanya. Yang kedua, karena takut kehilangannya. Itu yang harus lo pahamin. Bahwa orang tua cerewet atau apapun, kalau jangan sampai kamu menyesal nanti, kamu kangen kepada omelan orang tuamu. Terima kasih. Mudah-mudahan Mbak bisa menjadi nanti bersahabat, artinya bisa ngomong dari hati ke hati kepada ibunya. Pertanyaan terakhir dari Nur Anissa, masih seputar tentang orang tua. Bagaimana Ustazah apabila ada orang tua yang menyampaikan sebuah ilmu, namun dalam penyampaiannya itu salah? Nah, itu seorang anak itu biasanya ingin membenarkan, berusaha keras bagaimana istilahnya mengingatkan kepada orang tua kalau ilmunya itu salah menurut si anak. Nah, itu apakah termasuk dalam hal melawan kepada kedua orang tua? Untuk menghadapinya itu seperti apa, Ustazah? Dan juga menghadapi anak yang suka mengkritik, nah itu trik-triknya bagaimana, Ustazah? Anak suka, orang tua yang menghadapi anak suka ngeritik, apa yang orang tua mengeritik anak? Yang pertama itu, anak itu berusaha mengingatkan jelaskan orang tua kalau ilmu yang disampaikan itu salah menurut si anak. Terus yang kedua, menghadapi anak yang suka mengkritik, itu triknya bagaimana? Ini yang nanya ibu, bapaknya apa anaknya? Anaknya itu. Menghadapi anak yang suka kritis. Ini saya jawab yang sedikit gimana ya? Pertanyaan yang pertama itu. Oke,
Yang pertama itu adalah ketika ada penyampaian orang tua salah menurut anaknya. Itu yang pertama kamu harus tabayyun dulu, kamu cari dalil dulu. Benar enggak yang disampaikan orang tua itu adalah salah? Kalau memang salah, yang pertama, kadang orang tua itu maaf, ada orang tua itu yang tidak mau disalahkan anaknya. Ada rasa gengsi dong kalau aku disen anak saya. Ada sih orang tua yang nerima saja kalau namanya al-insan mal-foto inisian. Siapkan dalil-dalilnya dulu. Kamu siapkan kalau yang disampaikan oleh orang tuamu itu salah. Kemudian kamu kalau bisa menyampaikan bukan pada waktu itu, menyampaikan setelah kamu bisa seminggu atau misalnya 5 hari, kamu sampaikan bahwa Pak, saya baca ini kayak gini, kok beda ya dengan penjelasannya Bapak. Karena kan ada sekali lagi Bapak itu yang tidak mau disalahkan oleh anaknya. Yang penting kamu sudah menyampaikan, sudah memberitahu, Bapak masih tidak mau terima, itu kewajibanmu sudah gugur memberitahu yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menghadapi anak yang kritis? Ini saya yang pertama, saya memposisikan dari sebagai orang tua. Ketika saya memposisikan orang tua, saya punya anak kritis itu bagus. Saya sering debat dengan anak saya bagus. Artinya apa? Ketika punya anak kritis, berarti itu bagus, berarti anaknya itu sudah mulai pinter. Bagaimana caranya? Kita giring anak itu, sampaikan apa? Bapak, saya enggak mau Bapak kalau seperti itu. Karena kadang anak begini, anak itu kadang-kadang saklek dengan yang di, misalnya dia pengetahuan saya bahwa kalau sholat itu harus begini, harus misalnya baru adzan langsung sholat. Ternyata orang tuanya enggak langsung sholat. Bapak, kok enggak langsung sholat sih? Orang itu langsung sholat. Katanya harus begini, begini, begini. Kasih penjelasan, kasih pemberitahuan, kasih pertimbangan. Kalau kayak gini loh, berarti kita menjadikan sahabat, terus kasih pemasukan. Nah, boleh kamu mengkritik kepada orang tuamu, tapi tetap ada akhlak. Bagaimana cara menyampaikannya seorang anak kepada orang tua? Itu yang kita mesti sebagai orang tua. Ketika saya sekarang posisi sebagai anak, saya mau kritik kepada orang tua, otomatis saya masih muda, saya harus paham bagaimana karakter bapak ibu saya. Ada yang bapak ibu itu yang ketika kita larang ngomelnya, saya ngomong satu, beliaunya itu bisa jawab 20, kamu itu masih muda, sok pinter, gak jadi orang tua, blalalala gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang ketika orang tua itu, saya sebagai anak ketika menyampaikan kepada orang tua, "Bu, gak boleh gitu. Oh ya, salah saya ya. Gimana yang benar?" Itu ada yang seperti itu. Bagaimana kita itu melihat keadaan orang tua, jangan sampai kita ini adalah kritis kepada orang tua ketika orang tua tidak keadaan happy. Kenapa? Nanti bisa jadi orang tua marah, bisa jadi orang tua mangkel, akhirnya cuma kita tidak mendapat keberkahan fitni wa dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal. Terima kasih, mohon maaf kepada para penonton atau para hadirin yang menonton live karena waktunya sudah habis. Dan ini ada pesan dari Bapak Edi saja. Pak Edi, apa kabar Pak Edi? Sehat? Alhamdulillah. Beliau sudah menonton. Iya, terima kasih. Yang terakhir mari kita dengar nasihat dari beliau sebelum nanti ditutup dengan doa. Pada beliau kami butuhkan. Anakku yang berbahagia, yang pertama, kita hidup ini jangan dihitung kurangnya. Kita hidup jangan dihitung sedihnya, tapi hitung nikmat Allah yang luar biasa. Yang pertama adalah nikmat sehat, alhamdulillah wa syukurillah. Yang kedua, nikmat kita bisa ibadah dengan sempurna, tidak harus ditahan, tidak harus kita dikasih kebebasan untuk ibadah. Kemudian yang ketiga, anakku yang sampaikan dalam wasiat Nabi Muhammad ini, yang masih punya orang tua, wabil khusus yang masih lengkap orang tuanya, carilah keberkahan sepuas-puasnya. Sebenarnya ini adalah sebagai dasar anakku semuanya, ini adalah sebagai bekal nanti ketika kamu sudah dewasa. Karena apapun yang kau lakukan sekarang, itu yang akan kamu tuai nantinya.
Kemudian anakku, ibu yang masih ada di rumah, yang bisa belum kembali ke pondok, terus berdoa mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu, itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa belajar dengan normal. Yang ketiga, jangan lupa guru-gurunya kita doakan, mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih keberkahan fiti lewat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang husnul khotimah. Anak-anakku yang berbahagia, yang pertama-tama mari kita kita doa alhamdulillah wa syukurillah. Tadi sampaikan kesehatan, keberkahan. Kemudian mudah-mudahan guru kita wabil khusus morobina diaturkan nafis sekeluarga, dikasih kesehatan, dikasih keberkahan fiti lewat dunia wal akhirah. Guru-guru kita semuanya dikasih kesehatan, dikasih kemudahan dalam urusannya, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah silmah sa'idah, anak-anak yang solihin dan solihat. Kemudian orang tua kita di rumah kita doakan mudah-mudahan dikasih kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak fitri wa dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan anakku semuanya menjadi anak-anak yang nafiin, menjadi anak-anak yang dzakirin nafiin fitri wa dunia solihin fi dunia wal akhirah, dan selalu birrul walidain fitri wa dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kita baca di ilabi al-Quraisy, nanti wa amanahu min khauf dibaca 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilabi Quraisy ilabihim rihlatasyita'i was-suif. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Terima kasih. Anakku jangan lupa besok malam kita baca Yasin 3 kali, malam Isnu Syaban. Yang terakhir saya sampaikan anakku semuanya, baik yang masih ada di Negeri Buddha, baik yang alumni, saya pribadi Al-Fakir Khadijah Nafis sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dosa-dosa saya selama ada di Nurul Huda, kalian mengenal saya, berhubungan dengan saya, mungkin saya banyak salah-salah kata, perbuatan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong anakku jangan tuntut saya nanti di akhirat tuh kalau ada kesalahan atau apa, biarkan diselesaikan di dunia. Yang kedua, kalau dosa-dosa anakku semuanya, kesalahan anakku semuanya ke saya, sudah saya maafkan semuanya, sudah saya ikhlaskan semuanya. Mudah-mudahan anakku menjadi anak yang solihin dan solihat, sukses fiti lewat dunia wal akhirah. Terima kasih. Rubbama kafaitu bihada in wajadtum khata'an min kalami atlubul afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.